cause I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight, never stop, never change. Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ya, Tion MK. Untuk kesempatan video kali ini, saya akan share dan review batu pirus Mesir yang kualitasnya sangat-sangat ajib ya. Untuk batu pirus Mesir kali ini dimensinya medium ya lur. Ini dimensinya kurang lebih sekitar panjang 24 mm untuk lebarnya 20 mili. Kemudian untuk tebal atau tingginya ini sangat ajib ya lur, ini tingginya kurang lebih sekitar 13 mili ya lur. Ini batunya sangat tebal dan juga cenong ya. Kemudian untuk warnanya juga ajib nih lur, ini warnanya masuk ke blue wanci ya, warnanya masuk ke blue wanci atau biru wanci ya lur. Sangat ajib sekali ini birunya, siang malam nyala ini lur, tidak pucat ya, tidak gelap. Kemudian untuk uratnya juga ini tidak kalah ajib nih lur. Untuk uratnya ceplok kuro karakter ya, ini ceploknya karakternya sangat tegas sekali. Untuk materialnya juga ini material mulus, licin dan juga kinclong ya lur. Ini materialnya material tua, sangat ajib sekali. Tidak ada crack, tidak ada retak-retak sama sekali ya lur. Silakan ya, monggo dinilai sendiri ya lur. Untuk detailnya sangat ajib sekali. Kemudian untuk yang tidak kalah ajib lagi untuk ring perak handmade-nya nih lur. Ini ring perak handmade-nya full ukiran sampai bawah ya lur. Untuk berat peraknya saja ini sudah kisaran di 42 graman ya lur. Anda bisa bayangkan sendiri, sangat tebal sekali ya. Ini file saat dipakai dan digenggam itu terasa sangat mewah dan juga solid ya lur, karena ini peraknya perak tebal sekali. Untuk bobotnya tidak main-main ya lur, 42 gram lur, sangat ajib ya. Full ukiran sampai bawah ya lur. Untuk penampakan belakangnya kurang lebih seperti itu ya, full daging atas bawah membiru dan juga ceplok lur, sangat istimewa sekali ya. Silahkan bisa dinilai sendiri ya lur. Untuk materialnya juga ini material mulus, licin dan juga kinclong ya lur. Yang pasti ini mesirnya non polimer lur. Untuk penampakan di jarinya kurang lebih seperti itu ya, karena ini masuk dimensi medium jadi tidak terlalu besar ya lur. Silahkan ya dinilai sendiri untuk penampakan di jarinya. Untuk detail warnanya sangat ajib, birunya ini siang malam. Silahkan ya, ceploknya juga ini ceplok karakter, sangat sadis sekali. Untuk ringnya ini menggunakan ring handmade full ukiran yang bobotnya ini sampai 42 gramannya lur, sangat istimewa sekali. Kemudian untuk harganya yang ini 6.500 jalur, harganya 6.500. Insya Allah ini untuk kualitasnya bukan main-main jalur, harganya 4.500. Untuk kualitasnya juga ini bukan kaleng-kaleng ya, sangat istimewa sekali, saya jamin jalur. Untuk kategori batu pirus Mesir yang dimensinya medium ya, ini dimensinya kurang lebih sekitar panjang 24 mili, untuk lebarnya 20 mili. Kemudian yang spesial untuk tingginya ya lur, ini tingginya kurang lebih sekitar 13 mili ya, sangat tebal dan juga cenong sekali ya lur, 13 mili. Untuk warnanya juga ajib ya, ini warnanya blue wanci atau biru wanci ya lur, ini tidak pucat, ini birunya nyala siang malam nih lur, tidak gelap ya. Kemudian yang tidak kalah ajib untuk ceploknya ya, ini ceploknya ceplok kuro, sangat karakter sekali ya lur. Monggo ya disimak sendiri. Untuk materialnya juga ini material mulus, licin dan juga kinclong ya lur, tidak ada crack, tidak ada retak-retak sama sekali lur. Untuk ringnya ini menggunakan ring handmade spesial ya, ini full ukiran sampai bawah. Untuk bobot peraknya saja ini di kisaran 42 graman ya lur, sangat ajib dan juga istimewa. Ini file saat digenggam dan dipakai itu sangat terasa solid ya lur, sangat istimewa. Dan juga untuk batu pirus Mesir yang saya review ini non polimer ya lur, atau bukan polimer, saya jamin ini natural ya, sangat ajib. Kemudian untuk harganya 6.500, negonya santai saja lur. Monggo ya langsung saja menuju ke WA saya untuk nego-nego santai.
Oke, kurang lebih seperti itu ya Lur untuk review batu pirus Mesir yang kualitasnya sangat ajib kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga komen ya. Dan tentunya jangan lupa untuk di-share ya Lur, barangkali teman sekitar Anda ada yang berminat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say oh, oh, la, 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 la.